Apa kabar? Kembali lagi di E-Celebrity bersama saya, Dera Sagita. Dan yang pasti ya, kita akan ngobrol lagi soal Celebrity Indonesia. Ada cerita ulang tahun dari Aurel Hermansyah. Ini luar biasa banget, katanya sih full of surprises. Wow, luar biasa ya. Kemudian juga ada cerita dari Amanda Manopo. Kalau Amanda sih sebetulnya lebih berkomentar ya mengenai, nah ini dia, maraknya prostitusi artis Indonesia saat ini ya. Ternyata memang Amanda punya pendapat sendiri. Kalau Anda pengen tahu seperti apa, yuk lihat. Dukungan dari mama bisa sampai begini banget. Jadi mau berterima kasih juga untuk mama Indonesia. Ada dapat apa aja buat mengundang mereka kan? Dari abang dapat apa aja? Kemarin juga ada party kan dari bunda. Dapat surprise banyak banget. Dapat hadiah juga dari dari orang-orang tersayang terdekat dan dari fans-fans juga banyak banget. Jadi aku mau terima kasih juga. Yang soal cincin ungu itu emang kamu sebenarnya kode ke abang atau gimana sih? Enggak pernah kode-kode. Pokoknya emang suka. Emang aku suka kan warna ungu, jadi ya apapun yang berbentuk ungu, berbau-bau ungu pasti aku selalu kirimin ke dia. Nah itu sebagai kata dari Atta nggak sih? Iya. Cincin itu? Iya, bukti tanda keseriusan Atta ke aku gitu, jadi dia senang banget. Jadi dong tahun ini di GBK? Insya Allah. Cuma kalau gini kan susah juga. Yuk, persiapannya dong mana? Apapun yang dilakuin orang di luar sana kan pasti semuanya ada alasannya gitu loh. Mungkin untuk saat ini emang musibah aja yang dia hadapin. Aku cuma bisa bilang sabar dan semoga ada jalan keluarnya, dan aku harap semuanya bisa baik-baik aja ke depannya dan semoga bisa cepat selesai aja masalahnya. Karena orang melakukan itu kan saya udah bilang itu semua ada alasannya kenapa, dan tidak semuanya yang mereka lakuin itu buruk, pasti ada baiknya kok gitu loh. Jadi itu pertanyaan yang menurut saya yang nggak wajar kalau misalkan saya ditawarin hal yang seperti itu. Jadi kan merusak nama artis yang lain gitu loh, Mbak. Dengan adanya apa, kesalahan gitu. Aku bingung juga sih, Mas. Maksudnya gini loh, kalau misalkan artis melakukan hal itu kan aku udah bilang semua itu ada alasannya. Mungkin dia tidak melakukan itu bukan karena uang atau apa gitu. Mungkin dia ketemu kenyamanan dalam seseorang, tapi tiba-tiba ternyata seorang itu menjebak dia gitu loh. Kita nggak ada yang tahu gitu. Jangan memposisikan sebuah artis apalagi perempuan terus dia memakai barang branded dan seakan orang-orang kayak bikin pemikiran wah pasti dia kerja prostitusi. Itu salah. Tapi bisa dibilang semua dengan adanya kayak gitu-gitu itu bisa dibilang kalah dengan kebutuhan atau gimana sih, Kak? Itu alasan, saya nggak tahu alasannya apa. Pasti mereka punya alasan melakukan semuanya gitu. Jadi ya jangan menanyakan hal yang seperti inilah kepada perempuan, terutama pada saya gitu loh. Semua perempuan kan pasti punya perasaan.
dapat cincin. Kira-kira akan berlanjutkah ke jenjang yang lebih serius? Mudah-mudahan ya, nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Selamat ulang tahun untuk Aurel, semoga banyak umur, tambah banyak rezeki, tambah berkah ya. Dan kalau bicara soal pendapat Amanda, betul sekali ya, jangan hanya karena nila setitik rusak susu sebelanga, jangan karena hanya satu dua orang saja ya, tapi yang lain ikut ke bawa-bawa. Semoga saja ya artis-artis Indonesia yang lain bisa menunjukkan lebih banyak kiprahnya, lebih banyak juga karyanya dibandingkan sensasinya. Masih banyak lagi di E Celebrity, jadi jangan kemana-mana.